masyarakat pada saat mencalonkan diri sebagai kepala daerah. Tahun ini Kota Tarakan kembali mendapatkan kuota 2009 sambungan rumah air bersih gratis yang diperuntukkan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dari pemerintah pusat. Bila di total, kini sudah ada 12.563 sambungan rumah yang telah dipasang secara gratis. Dalam kegiatan seremonial pemasangan sambungan rumah MBR tahun 2021 di Jalan Peningki Lait RT12 Kelurahan Mamburungan pada Selasa 30 Juni, Wali Kota Tarakan Dr. Hairul menyebutkan bahwa target pemasangan 10.000 sambungan rumah air bersih gratis di Kota Tarakan sudah bisa terrealisasi dalam jangka waktu 2 tahun. Bahkan menurutnya, jumlahnya melebihi target janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tarakan. Adapun sebelum memulai pemasangan sambungan rumah gratis untuk masyarakat Tarakan, jumlah masyarakat yang mendapatkan akses air bersih baru 53%, sementara sisanya 47% belum mendapatkan akses. Ia mengakui bahwa hingga akhir jabatannya nanti, pemasangan sambungan rumah gratis tidak bisa terrealisasi mencapai 100%, dikarenakan adanya pertumbuhan rumah yang terus terjadi, sehingga dirinya menargetkan realisasi pemasangan sambungan rumah air bersih gratis hingga akhir jabatannya bisa terrealisasi di atas 90%. 2.000 lebih itu tersebar seluruh Tarakan, yang itu masyarakat berpenghasilan rendah. Tetapi kita sendiri juga, kan ada juga yang program, ini kan MBR itu yang program dari, yang dibantu dari pusat. APBN, tetapi kita juga ada yang tidak MBR, yang bukan masalah berpenghasilan, dan itu juga kita pasangkan gratis. Nah itu dari APBD murni. Tadinya target kita sampai 2024 kan 2 tahun kan sudah tercapai. Karena tadi ada juga bantuan dari pusat, sehingga kita bersama-sama. Nah target kita sebenarnya, nah memang kalau, cuman kalau bantuan pusat kan ada kriterianya. Nah kalau kami sebenarnya yang bantuan yang dari APBD itu nggak ada kriteria. Semua masyarakat selama dia rumahnya ditarakan, tidak ada kuota. Semua kita target kita seluruhnya harus tercapai. Iya, seluruh. Ada pipa tersedia. Yang penting sudah ada pipanya, itu insya Allah kita pasang. Jan Wiryansyah melaporkan.